Hai hai hai, selamat datang di channel Resik Aquatic bersama Ipan si ikan pangasius. Abang yang satu ini lagi ngapain? Oh, ternyata kemarin itu lagi pasang perangkap ya. Bang, cari apaan sih? Yah, gak dapet kan? Hihihi. Kita coba nih yang satu lagi. Kira-kira dapet apa ya? Oh, ini toh. Ternyata kamu si udang sawah. Ipan kirain ikan gurame. Nah, teman, udang kecil ini merupakan udang yang sering dipakai untuk makanan ikan predator. Udang ini memiliki protein yang tinggi, jadi cocok banget buat mempercantik ikan kalian. Udang jantan memiliki capit tebal dan tubuh yang ramping serta seksi kayak aku. Hihihihi. Sedangkan yang betina badannya lebih lebar dan capitnya kecil. Udang ini aktif di malam hari. Eh, itu ngapain? Kok digendong kayak gitu? Hei, turun. Kasihan teman kamu. Oh, ternyata mereka itu sedang kawin, teman. Pembuahan telur terjadi di dalam kepala betina karena perut mereka di kepala. Betina ini akan mengalami telur selama 1 bulan lamanya. Tada, ini anakan udangnya, lucu-lucu kan kayak aku. Anakan udang ini diberi makan plankton sampai usia 3 minggu. Setelah 2-3 bulan, mereka bisa digoreng. Eh, maksudnya digunakan untuk pakan ikan. Sekian dulu dari aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya ya.